Syarikat Kece, balik lagi bersama Flo. Jadi di video kali ini Flo mau ngebuatin tutorial hijab. Yup, bener banget, sesuai dengan judulnya, tutorial hijab ala Cut Meriska. Taram. Jadi ini dia, nanti Flo akan buatin tutorial hijab yang seperti ini. Yap, bener banget. Nah, ini tuh simple banget tutorialnya si Cut Meriska ini. Jadi Cut Meriska itu dia adalah artis ibu kota, yep. Dia tuh cukup cantik ya, dia asal dari Aceh, iya gak sih? Dia istri dari Roger Danuarta. Gila ya, maksudnya dua-duanya sama-sama public figure gitu ya kan. Lo buatin tutorial ini dikarenakan dia kalau misalnya pakai hijab itu simpel, enak dilihat, ya udah kita tutorialin aja, oke? Okay? Dan percaya atau enggak, Flo itu pernah main sinetron bareng si Cika ini. Jadi waktu zamannya masih keripik, masih zaman-zamannya SMA, itu Flo pernah main di salah satu stasiun TV Indosiar di Artis Sahabat, Flo sebagai Bella. Dia sebagai Vita, inget banget. Dari situ kita masih kecil, masih SMA lah ya, masih SMA gitu. Itu inget banget. Di situ dia jadi peran utama, Flo jadi peran pembantu. Peran pembantu tuh kayak Flo temennya dia gitu, ya nggak sih, teman kelasnya dia, teman ya teman deketnya, karena dia peran utama dan Flo cuma temennya dia doang gitu, gengnya gitu. Dan pokoknya yang suka nonton Artis Sahabat pasti tahu ini, gitu. Nah, oke, okay, itu aja sih cerita itu aja gitu, oke. Okay. Kita ikutin tutorialnya aja ya. Pertama, tutorial yang pertama. Yang pertama, Flo akan membuat yang seperti di gambar ini. Ya. Ini hijab segi 4. Jadi kalian mau pakai hijab Paris, rawis, boleh. Tapi Flo pakai hijab yang ini. Ini dilipat segi 3. Ini hijab yang segi 4. Kalian tinggal lipat jadi segitiga aja. Tuh. Sorry ya kalau lagi batuk, cuacanya emang bener-bener lagi gak memungkinkan, lagi tidak bersahabat banget. Oke. Okay. Nih. Dah tuh. Jadi udah kayak begini. Tuh. Ini sih udah langsung aja kita pakein pentul aja. Sebenernya simpel banget sih pakai kerudungnya. Kayak gini. Udah. Terus tinggal di lemparin sini. Udah jadi tuh, ini kan dia tuh. Ya kan? Nah, ada lagi yang simple, tetap kayak begini, tetap dia kayak begini, cuman dia tuh kayak gini. Tuh. Diikat sininya. Kayaknya pernah ada deh dia tuh kayak gini juga. Eh sorry ya, bahasa masih ketek gue, sorry. Ini kedua kali. Tuh, ini di kedua kali itu di sini belakang, terus kita tutupin di sini. Jadi belakangnya kayak begini. Tuh, satu lagi. Tuh. Dah, udah deh jadi. Udah. Taram. Nah, ini kayak gini cara tutorialnya tuh, bener-bener simple banget, sesimpel itu. Tuh. Tuh ininya di, kalau misalnya ini di belakangnya ada apa namanya? Kunciran, gue pakai kunciran pas itu bagus kelihatannya gitu kan. Cuman gue nggak dikuncirkan, jadi udah lah ya gitu aja. Oke, jadi kayak gini. Itu adalah tutorial yang bisa Flo kasih, tutorial ala Cut
Meriska, aslinya tuh kayak Cutra tuh Meriska ya nggak sih namanya? Nah iya, jadi itu aja bisa for share. Semoga ini bisa dilihat sama si Cut Meriskanya, ya nggak sih? Amin. Aduh, jadi bisa nostalgia ya kan sama dia. Aduh, pengen banget. Itu aja bisa for share. Semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye.